Chef dari mana ini, Pak? Dari Ukraina. Ukraina. Iya, karena ini akan membuat cucur rasa coklat durian. Wow. Alami, Pak. Kayu manis. Alami ini, Pak. Alami ya. Wow, adonan rahasia ya. Adonan rahasia. Itu rahasia dapur kami. Rahasia dapur ya. Tepung, gula merah. Air. Sebelumnya Singgawe, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Karena subscribe itu gratis. Gratis dan gratis Singgawe. Wow, enak banget. Bapak darah. Gagak itu. Sebuah kawing itu oleh Minahasa. Tahu bikin cucur. Tahu bikin cucur. Lama di rumah makan gelojo. Pas itu begitu. Wow, guys. RT 2. Wah, memang lengkap ya pakaiannya. Oh. Udah ada hasilnya, Pak? Belum ya. Oke. Kita kembali lagi nanti. Ini baru kasih panas minyak. Oh. Memang luar biasa ini. Baru pakaiannya, guys. Coba lihat nih. Pelindung rambut ya. Pelindung rambut pakai cirme. Jadi kemudian adonan ini apa saja, Pak, ini adonannya? Ini terigu, gula putih, gula merah. Sama gula merah. Gula merah. Adonan spesial apa, ada adonan spesial misalnya sari durian atau apa? Kayu manis, Pak. Alami, Pak. Alami ini, Pak. Alami ya. Wow, kita lihat ya. Wow, guys. Mana-mana? Nih. Wah, ini salah. Ini hasil pertama nih, Pak. Iya, hasil pertama sudah luar biasa ini. Kita lihat rendanya ini, guys. Ini bagaimana cara menuangkan adonan, guys. Nah, ini KRT berapa, Pak? 15. KRT 15? 15, iya. Nah, ini cucur yang sudah mulai membentuk rendanya istilahnya, guys. Nah, sebelah. Ayo kita lihat yang sebelah, guys. Nah, guys, saya dengan chef dari KRT 15. Ini hasil dari KRT 15, guys. Wow, ini KRT 15. Sekarang kita mau cicipi. Ini, guys. Ini hasil dari KRT 15. 50.000 cukup yang di atas. DP lembut, guys. DP gurih, DP manis dapa, DP kayu manis dapa, DP gula merah dapa. Pas. Oke. Okay. Nanti tinggal menunggu juri mau kasih nilai. Mantap. Oke. Okay. Amin. Mantap. Kita semua gigi, guys. Kita semua bawa. Nah. Boleh lihat hasilnya? Ini yang tabongkar sama yang perang dunia ini. Waduh, tabongkar ini, Pak. Bagaimana ini kalau tabongkar begini, Pak? Ini karena rudal dari Rusia ini. Pak, ya? Wah. Kenapa sudah berhenti, Pak? Ini masih kasih panas minyak dulu. Oh, kasih panas minyak dulu. Oh, mungkin dia tabongkar karena terlalu itu. Ayo, ya? Oke. KRT berapa ini, Pak? Ya? KRT berapa? KRT 7. Oke, mantap KRT 7. Ini dari dapur bengkel, ini ke dapur kuliner, ya, Pak. Kita lihat, Pak. Wah, ini ya. Dari KRT berapa, Pak? Goyang. KRT berapa, Pak? 14. Wah, ini cara mengaduk ya. Nah, kita lihat bagaimana hasil reda-reda. Wah, ini. Oh, dengan Pak Rea ini rupanya. Ini reda-reda. Kita akan lihat mana hasil yang
dan wah ini rupanya hasilnya Pak ya. Ini hasilnya. Oke. Okay. Mantap hasilnya. Ah, sekarang bersama dengan Koki KRT 14. Tadi hasil KRT 14 sudah masuk di panitia. Ini sisa. Panas. Masih panas. Panas guys. Cucu dia. Wow, ini hasil yang paling terakhir. Yang bagus-bagus so di sana semua. Ya, masuk ke panitia. Oh, yang bagus-bagus so di sana semua. Saya coba pengamat ini. Ini pengamat. Pengamat. Cuci dulu. Merasa masih panas, guys. Boleh. Coba guys. Kita mau cicipi. Teksturnya oke. Gula merahnya dapat, santannya dapat, kayu manisnya dapat. Enggak pakai santan dia, cuma kayu manis. Oh, enggak pakai santan. Gula merah pakai kayu manis, gula santan ya. Gula putih secukupnya. Gula putih secukupnya dapat ya. Ya. Oh, manis guys, coba. Tepung atau tepung pakai tepung tapioka juga. Pakai tepung tapioka juga guys. Tepung biasa. Kemudian tapioka kan. Jadi diaduk sama-sama ya. Diaduk sama-sama. Yeah. Guys. Hasil dari KRT 14 ini. Memenuhi semua standar dari kue cucur itu sendiri. Kita lihat seperti apa hasil penilaian ya. Berasa kayu manis. Kita akan lihat bagaimana hasil penjurian ya. Ya. Dari KRT 14. Cucur penyusup hati. KRT 11 ada. Yang belum membawa hasil disilakan karena korang semua lanjut di lomba yang berikutnya. Mari yang belum membawa, ayo cepat-cepat. Baik, ini 24. Mari yang belum membawa. Ya, sekali lagi yang sudah ada KRT 19, KRT 11, KRT 14, KRT masih KRT 10, KRT 16, KRT 11 semua itu. Ada menurut rasa, ada menurut bentuk. Yeah.